Bismillahirrahmanirrahim. Allah nafa'ala bi'ilmihi wa moga lamun takon sira. Fa idza jaza dalikane wenang qol tahsu bahas wal istiqsa'u lan ngatokake niti-niti angkulli syai'in saking saben-saben swiji pasada ya mongko rusak lain-lain atas kisah kita apa ma perkara nak kudu kangalap sopo kita buing ma fi hadza zamani ing dalam kisi mongso nek misale wong sing wis duwe tekad kepengin dadi wong sing bener-bener ora klebon barang sing hak subhah apa mana sing haram inggo kudu nak takon karo sing aweh konti halal pora lanjut fasada nah aku kok tonton fasada monggo dadi buntu alainanya itu sopoh ma berkonak itu ngalap kita huing ma biasa zaman artinya kan tidak mungkin orang mungkin ya wong iku terus nglesih duit pemerintah iki mau ne sangko apa lan sapi turut artinya ya ndak mungkin apa dhewe iku iso nopo wewe sangko negara sing apa dhewe gak iso nglesih kene gak iso ngenahke iki duit halal pora dalane halal pora wa ta'dzar lan tetiangi lopol amru rusane bimarratin lan pepisan ala sahibil wara'i ngatasé wong sing duwe sifat kewirayan nana wis kaya ngono wong sing duwe sifat wirai iku lak njur le arep urip piye ya lo harus ngelesih-ngelesih sampe temenanan pemane sing min amwali sultan wa khairi sanggo urus awewang negara utawa wong wong sing ora jelas padahal apa itulah buta krono ora kena ora lak duwe nisah bil warok min balagin apa min balagin atau utami min balagin kecukupan yubali kau bisa neka aki apa balag huing sahibil warok ila to'ati maring to'a wong wirai kula umpong wong urip itu butuh mangan, butuh ngopi, butuh nyandang butuh fasilit apa isrono urip lah terus ini umpamanya uang itu gendir kudu ngelesehke ya artinya kanggone uang sing sohibil warok itu gak duwe dalan mana ya wis kejobo urip kudu minggir sama kampung sangka desa iki entuk hadiah penegoro semuanya kau tidak takkan lebih sopo pak lama kau ngerti aku ya natari keluar isat lu dalan yang kewarian kewari kewirayan iku sadidun abad wana malan satu menewong kosodakan musti sejoman sulu kawe ngambah warok
iku yustarotu dan syaratake opo ayuat tina ngantep ke hati ngantep ke nafsu yang atine wa sohibil warok yang awai sohibil warok wa kolbahu yutegesi atine wa sohibil warok alaktimali siddhati yang atasi nanggung beban sing abad wa ilah anak orang yufala yatimura jadi sempurna kutu sohibil warok apa dalika mokono-mokono kewirayaan ya memang iya ada yang lamang urip lah ya butuh mangan iso tandang gawe lah ya butang utuno isi nila nih bapak masih dipangan bawa empong ya butuh ditelesih-telesih kau ya mana lah ya abut lah berguru pembe opo jawabannya memang ya memang ono memang jalan kewirayaan itu berat. Nah uang sing memang sudah punya tekad nyambah jalan wiraiku yo pertama kali disyaratkan awake dikenake atine dikenake wa awak iki munggah gunung kowe aja resah nek kesel kowe aja bengok-bengok nek lara wis pokoke kudu sak tekane nek nek ora kan dikoyo ngono juga iso sempurna kewirayaan itu menjaga diri untuk tidak mengambil makan minum atau yang lain artinya fasilitas hidup itu kecuali jelas halal. Jadi harus meninggalkan yang jelas haram atau yang tidak jelas halal dan haramnya. Jadi kita kayak misalnya apa itu wigo Arab nopo wewe wong ya kudu ditelesih ke kikomenti halal pola. Nanti ngono gak iso. Ya wis, ya usah nombong. Misalnya nabi LT, maupun gak usah lah. Udwi kok nanti gak teru. Kok pasti kopo, halal pora. Iku kanggune wong khusus orang-orang yang memang sudah punya tekad hati untuk meninggalkan yang haram atau yang tidak jelas. Hanya makan, minum, mengambil harta yang jelas halal. Berihat dalam makna dan iki makna syarat dati sopal kathiru. Kau ngakeh min ahlil warai songko ahli wirai mahu. Wasabi kuna lan wong-wong kuno. Kliru. Wasabi kuna wong sing cepet-cepet. Ati atau wong ati wasabi wong sing nemen-nemeni nanggone amal kebagusan ngono wae bener. Dadi ning di ila Jabali Lubnana munggah gunung Libanon wa ghairi hilandiane Jabali Lubna. Akhirnya terpaksa untuk menyelamatkan diri menurut tekad itu akhirnya munggah gunung. Terus mangan apa? Fakta soru mongko ngalap cukup sopo ahlul warok mau an akril khasisi sopo mangan suket wa sama rotin buah-buahan tafihatin kan asor. Asor itu artinya buah-buah sing wong-wong dora ngebet nggo kowe kembloko mbo kok buat wae kembloko mbo apa maneh lu sumbo wuni mbo sing wong-wong ora pada seneng
La syubhata kang ora syubhah kemuncu fiha ing dalem samarat lan hasis. Suket ae ora suket sing tukul ning tegale wong. Artinya ya suket sing mungkin tukul ning watu gedhe apa ning rumpul ning alas. Wis gampangane kowe ora kuat ngono wis. Bihalin lawan babar pisan maknanya itu lah. Dalam situasi apapun ya, ya pokoknya itu tuh mangan sing jelas halal. Jadi orang iso lah kurang ngerti orang iso alasan harus tahu. Faman mengkotir subuh samat, samat itu ayat alat manane luhur, opo himmah duhu, himmah himmah itu semangat sejuk hati ne man, ila naili manzilatil warai maring mekoleh tingkat kewirayaan al alakan luhur yofalehi, mengkotir dua cipengata seman samat mau opo atau utawi ayah tamilah nanggung sopoman gelem nanggung man asyada idah ing piro-piro kepayahan wayas piro lan bertahan sopoman alai ngatasi sadai ya betapapun itu hidupnya menjadi susah menjadi tidak mudah ya Allah. Iki mono lalare yo kudune dilakoni wong sing gak wis ora tanggungan bojo gak tanggungan anak. Wis urip dhewe. Mungkin wis sepuh atau mungkin senajan ora sepuh memang dari mudanya sudah tidak lagi ingin dadi duwe tanggungan sing ngangel-ngangel ke maring lakune. Dan itu banyak Gus Yakub kan garwo Gus Jafar Kudus kan garwo Umar bin Salim Al-Munawwar kan garwo semuanya itu barangkali sudah sepuh sudah tidak lagi berat ada beban dengan keluarga kaya Mbah Nurullah Muka ini kue yang mikir anak sekolah mobil-mobil yang mantu perlu bergotong ya ranyata waya selukalan ngambah mantoriko ula ikan yang jalannya mengkono-mengkono ahil warok wasatikun ningum liyana lah supaya bisa mengkoleh sopo man man zilatahum ing derajating ahil warok wasatikun wa amma anapun ingko in akoma lamun mungkin man bainan nasin ing tengah yang poro menungso kalau hidup di tengah masyarakat wa akalan mangan man mimma songong perkara ya tadawalunahu kan bodho merkole sapa nasu ing mang PIDhim ing dalem piro-piro
nas ya falyakun mengkono sapa man indahu indahu tuh. Falyakun mongko ono apa wa akalaimu indahu ono apa sih indahu itu nek cara bahasa rada alus yo indah ono ngersane saling wong sing ngambah dalan wirai iku biman silatil maitati kaya iku kaya dene ngenggon-ngenggon kelawan ngenggon-ngenggon ngenggoning batang layak dumu kang ora kena maju sapa salik aling ngatese maitah illa inda daruroti kejaba nalikane tingkah darurat sumanuli laya tanah walura kena mekole sapa salik minha sangka maitah mau illa bimikdari ma kejaba kelawan sak ukur perkara yubali kang bisa nutukake tawa apa ya bisa nutukake apa mahu ing salik ila taati maring doa. Dan saiki nek yo nang ning gunung lah kaya Mbah Ibrahim kiriku sumo iku lah memang tidak di tengah masyarakat cuman yang disniat mucuk gunung istilahnya. Lah nek wong mukim di tengah masyarakat dan tentunya kita tidak bisa menghindar untuk tidak makan dari pemberian mereka ya. Dari pemberian masyarakat juga contohnya kaya dini undangan keduren, undangan kan mesti melok mangan ya. Nah sing wong iki sing duwe tekad pengen kepengin ngambah dalan wirai ku mau yo kudu nganggep barang sing ningat ngarepan sing medhi pangan diunduk iku dianggep wae kaya dene batang. Nek batang iku kan gune situasi darurat itu kan oleh wong ning tengah alas gak ana sing dimangan pangan kejaba mung batang. Artinya hewan mati yang tidak melalui persembelian sembelian oleh asal dalam keadaan dan gondol pikiran aku ramangan mati terus lek mangan ya kudu mung kira cukup kanggo apa nimbul ke kekuatan ning awak nglakoni ibadah ya mbah merindukan ya ya melu mangan ning situ ya, 30-an cukup lah kanggo ngumpuni tajud. Faya kunu mongko ono apa ma ya tadawalunahu fi aidihim minu lau katrin salik apa udhr persaben fi dhalik indah melenggun mengkono ini rugi karena tiga WTW ya. Bidalika ing dalam menggunung-gunung akhdu
mengambil sesuatu yang memang ini pemberian dari masyarakat lingkungan yang tidak mungkin kita bisa menolak. Walayadurruhu lan ora bahaya nih apa tanawul kira-kira namanya huing saling. Gak apa-apa kita mengambil itu, anggap saja karena ngerana liyane anane kuwi yes ambil, tapi bimanjilatil maitah iku hitungane anggap baik itu batang yang tidak ada yang lain, dan kita memang boleh memakan makanan yang maitah atau batang itu selama hanya dengan kira-kira yo cukup lah kan lu gawe awak iso tangi meneh. Wa ingkana wa ingkana senajan ono opo mikdar itu fi aslihi ing dalem asline mikdar ukuran opo subatun kesamaran is nek umpamane wong sing wis duwe tekad uripe mung kanggo ibadah dan tidak ada lagi maaf untuk dirinya mengambil sesuatu yang tidak jelas halali, dan kita hidup di tengah masyarakat, dan orang ini hidup di tengah masyarakat yang pada satu saat tentu orang bisa nulak pemberian banyak orang ini. Ya anggap saja bahwa pemberian-pemberian dilakukan oleh orang-orang ini anggap saja itu maitah batang sehingga wakidwi oleh mangan batang selama yang lain tidak ada, dan itu hanya cukup sak cukupe kira-kira gawe apa iki iso tangi tandang ibadah. Nah wa ingkana fi aslihi subah senajan ngukur sak cukupe iki piro ku yo relatif kan, sak cukupe iki sak warke apa sak cukupe iki piro justru kira-kira dewe lah sebetulnya. Nah innal wasatun ning Allah Ta'ala wa Allah iku aulah luwih berhak bil udri kelawan nompo persaben atau alasan. Walihah dalam kerana reki dawuh iki anu apa ya fayakun lahu udhrun fi dhalik wala yatuzuhu kolang dikosopo Al-Hasanul Basri Imam Hasan Basri rahimahullah, tapi ini fasadah dadi rusak apa asuku pasad ngendikane Imam Hasan Basri fasadawus rusak apa suku pasar, bahkan belanja ning pasar makan di warung itu sudah oleh orang-orang ahli wirai wis sesuatu yang harus dihindari, karena di sana banyak sekali ketidakjujuran dalam transaksi, dalam berjual
Niki saya ini, niki penting yang saya main pada luruh belum yang. Assalamualaikum, mengenai tepono sirokabe bil kuti. Kelawan kuti kuat ini, kelawan makanan sing cukup iso gawe kuat ing awak tandang ibadah. Mangan telung puluhan kok rasanya wis rada anget, ya udah aja terus nih wong iku darurat. Walakon walakon nih dan temen jadi temen wustu mekoni isun kabar Anwah bin Al-Wardi saking Mbah Ki Wahab bin Al-Wardi rahimahullah apa anahu sak temening Mbah Ki Wahab iku kana ono Mbah Ki Wahab mau yujawiu berlapar-lapar ngelehake ngluweake nafsu ing awak dhewe Mbah Ki Wahab yauman ning dalam dino au yauman ning dalam rong dino au salah satan atau malah telung dina tumaya hudunuli mundut sopa simbah iwahab rohifan ing roti sing kasar orang sing lembut sing kasar waya ulan dungo sapa Mbah Ki Wahab Allahumma do Gusti pangeran kula innaka sak istu panjenengan iku tak lamu pirsa panjenengan anni sak temene kula kula akwa mboten kuwowo kula al ibadah nyata sing lambang ibadah wa syah lan kula wedes adzafa ing lemah. Wa illa lamun toh mboten aksayu lam akulhu milo mboten nedhi kula buing hadar rogif jadi wis telung dino gak dahar rong dino ora dahar terus rasanya wis rada lemes. Akhire mundut roti sing kasar telur akeh. Tidak. Karo matur be pangeran ngono Allahumma innaka ta'lamu anni la aqwan ibadah wa ashad dha'fa wa illa lam akulhu. Gusti nyuwun pangapunten. Kula kepaksa kula nedhi roti. Penyelenggaraan pirsa pilih kula mboten kiat tandang ibadah Gusti. Kula malah kuatos pilih kula dados lemes. Mila mbok pilih kula mboten ngambut mbok pilih kula ngantos mboten kuatos pilih kula mangke lemes angin kula tandang ibadah nderek dawuh panjenengan. Kulum betul badi nanti Allahumma Dukusti pangeran kula ingkang namun ono iku fihi ing dalam hadar rohif atau rohif apa syaitan suci-wici min khobasin saking subhat au haramin atau haram wala tu'akhidni mugi mboten natrapi panjenengan maknane ora natrapi ku tidak menghukum mboten midono panjenengan tidak tenggulo bihi lawan hadan rohif atau bihi kelawan syai'in tuma ya bulu
nuli nelesi sapa bagi wahabam arrohifa ing roti filma inang banyu fayak kulu menggodahar sapa bagi wahabu ing rohif dalam dino gak dahar bahasa ngujuk roti ya orang didahar ya terus di nyelpangan benteng penjangan beso kulombun rahasia benteng liat malih tandang ibadah kulau kuatos malih kulau malih kedu angin kulau ngelambang ibadah dokfon itu lemes lemes itu lemah lemah itu artinya mengurangi pekerjaan ya, pekerjaan ini ibadah. Kalau lak jadi lagi lemah, arti naik kendu angin kulong ibadah. Kulo kuatos ibadah, kulo datos kendu. Kok umpah mio, kulo mboten kuatos najan kulo niki rao sempun nemen luwine ngeliye. Ning kula mboten kuatos kula kendu anggen kula ngibadah kula mboten nedini. Ya Allah, mbok pilih teng roti niki enten. Mboten ketok sekedhik mawon kecampuran bahan sing haram napa sing subah. Nyuwun panjenengan mboten midono dhateng kula Gusti. Wis ditelep ning banyu, ora teh lho kuwi, ora kopi. Ning banyu tidak. Jadi roh kepi gue tuilan roti nene, cile hite roti singkat sali. Niku Mbah Kiai sing mau disebut asmane Wahab bin Wardi. Iku bagi Wahabi ku termasuk ahli sanad hadis alim wirai. Jadi bang wirai ternyata mah iku yo ono iku. Dadi senajan mestine wis pantes ngarep-ngarep swarga wae ora ngarep-ngarep. Sing awake dhewe nglakoni ibadah nglite ngene sembrono iki ngono rasane pete mlebu swarga.
Yes, Bu. Mulai itakullah masa ta'atum. Yo, sejauh itu memang beliau kuat. Kenapa itu juga kuat? Kuat di sini lagi. Lek mangana kaya, terus yang enak, terus ramu sepisang, dinembangan bintelu. Aku bagi Wahab yuk, sewengi melek, sewengi tahajud, sewengi deres Quran, teluk dino katam sepisan, ya, iya, tenagane enteng. Apa itu yuk, kabutan cekean, wiridan rabetah, deres Quran yuk males, tahajud. Matane beliut, nah ini sekarang mengungkapkan larahan lagi memburu. Kue ambil orang tirasa salah, orang numbang so kleru, yuk tenang tenang saja. Tapi yo nek. Ketikannya Habib Ali kuitang. Orang Islam harus kaya. Harus kaya supaya bisa membagi kekayaan dengan orang-orang yang kekurangan. Kalau orang kaya tidak membagi hartanya untuk orang-orang yang kekurangan, maka dia akan dilaknat oleh hartanya sebelum dia mati. Ayo ibu yo, yo nak iso memang gue punya kesempatan. Gelalah ibu yo, dibaringi dalan duit oke. Ya alhamdulillah, diterima, disyukuri. Mong, ya kudu jok lari kalau mong singkat duit. Apa menengah tadi pamer ke nemen ibu. Ini ada yang ada yang bagi Wahabi. Oh, ini gak usah suge-suge. Ini malah ngebut-ngebut di awal, ini munggah di pengiran. Cuma ini munggah di pengiran yang di langit. Wong munggah gunung, gak ingin wong. Bekal. Iku rasanya malah jadi ngebut-ngebut di laku. Ora usah. Munggah di langit itu rasa gak usah. Munggah gunung ora sanggup bekal, ning kono akeh bekal. Kowe mangan sukut, kowe mangan godhong, kowe mangan woh-woh sing ning kono ana. Ki wis ora mikir seneng dunya belas, Pak. Mulane terus ngumpet ta ning pucuk gunung, utawa ning kamar, gak metu-metu. Nek awake dhewe iki kepengin iso kaya ngono ya kudu ngono. Awake dhewe kepengin dadi wong ahli wirai mendino ning mall gak iso, Pak. Kowe mesti pengin, Pak. Ono montor api yo pengin. Ono maneh. Nek wong wedok ro wong bagus yo ora ketang ora kemecat atine yo. Ngono. Ilana meneh nemen niku. Ana dhumangan sing enak ya pengin. Ora iso panek urip ning tengah wong akeh kok ora ngumpet ora iso dadi wong wira. Wis kudu urip dhewe. Ana ngono kabeh terus ya apa? Terus politik piye? Negara sing ngurusi sapa? Wes kowe iki rasa kakean penting sih. Kok gawe alasan wae kak. Lah yo wong kok enggak gunung kok terus ngurusi desa sapa? Berarti sane ora ana lurah, ora ana cari, ora ana mudin. Negarane ora ana presiden. Nah iki iki.
rasaku kuwe pokoke nek pengen sedekat yo ono les ngono. Engko liyane iku yo ono sing nangani. Sing umume yo wong-wong umum lah kok karo wong umum sing ngono. Dadi kuwi rasane mikir. Ya wis. Sing penting awake dhewe saiki hati-hati. Nek ora gak halal ya gak usah dipangan. Nek suka ya alasan karo ora ngerti aku nek gunane harap. Ya wis lah sing penting ora alasane, Pak. Ora ketang ngerti padane malaikat dapurmu. Kelihatan di alasan ya paling orang musuhan gue ikut tingkat-tingkat kok Pak. Jadi ada yang tipe 70, ada yang tipe real estate, ada yang tipe apa itu, apartemen, ada yang tipe RS, ada yang RSS, ada yang SS. Sulit sekali lah. Ya wis gitu, sing penting nih suara gua. Nek gak ngono, waduh berat Pak. Dini sesu kok mau nih suara gua emang saat gak sibuk, no, ya gak apa-apa nih lah nih suara gua. Timbang ini gedung ini rokok. Iki alasannya emang keset Pak. Pertanyaan-pertanyaannya sing diajukan ke Mbah Imam Ghazali itu yang ini terbiak-terbiak terus kita jawab kultu, jawab ingsun fahadhani utawi kiki loro fahadhani tarikani monggo utawi iki loro tarik monggo utawi iki tarika loro rupane apa ihtimalu syada'id wa sabru 'alaiha nanggung gelem nanggung beban berat dan bertahan. Itu ada dua jalan itu. Yang pertama ihtimalus syadaid, berani menanggung beban berat, wasabru dan bertahan betapapun lama itu. Iku li tabaqatil ulya. Kanggo ni golongan sing luhur. Toto bakom mbok manane pangkat ya. Lipto bakom dikang kuning pangkat al-ulia kang luhur. Min ahlil warai sangga wong-wong ahli wirangi. Bimang dalam berkoro na'lamu kang ngerti sendu ingma. Apa yang saya tahu memang itu jalan orang-orang ahli wirai. Wa amman ana brote wong dunah kang sak isore alwaro iki. Atau iku falang mongko kadune dunahu ikhtiyatun utawi ngati-ati wa bakhtun dan bicara ala mikdare ning atase sakukure. Ya umpamane ora toh
koyok-koyok sing diceritake iki mau nganti koyok ngono nemen ning mesti awak dhewe. Yo sak ngisore iku, tetapi mereka atau beliau-beliau ini juga dengan cara yang hati-hati dan iso ngukur lah sepiro kekuatan yang harus dikonsumsi. Walang melakukan ini dunarum itu halimali nasib bunuh di bagian menarik sengwari wiraya alam dari negatasi sesuai ukurannya. Ya, ya mereka ya ahli wirai lah, tapi ya ahli wirai sang isari sing dhuwur mau sesuai kalau ukurannya. Wabi qadri ma tada'anna ya lan kelawan sak ukur berkorot atau tiga w master lan kelawan sak ukur kangelani mantunahum iku ini falahum iku kadune mantunahum duwe walam katune mantunahum maedal nasibun minawara alanggudar wabikot terima data anna lan kelawan sa'ukur kangelane mantunahum tanalu lalu iki wisanu isilah iltifat wapi kau terima tata analan lawan sak ukur kangelanmu tanah lu merkole siro ma ing perkara tata mana kang ngarep-ngarep siro ya dengan seukur kangelan ikulah ku iso ngarep-ngarep hasilnya sepiro wallah kusti Allah ta'ala menurut aiku layu diurani yakni aki Allah ajroman ganjarani wong asana kang gawi bagus man amalan ing amal ya kusti Allah lak yora ora nion-nion nang amali wong sing memang wis duwe tekad ngawi bagus najan sak kuwate. Wa wa ta Gusti Allah alimun dat kang utane ni bima kang purtak maluna taf'aluna kang lakone atau kang ya kang lakone sapa sira ing mah kabeh sira ya fa'alun ya bima kang ya fa'alun padha nglakoni sapa wong akeh ing mah ya, yang kaya awak dhewe gak usah putus asa lah. Nek kaya susah gelas ya rong petelom gelas. Niate rong petelom gelas ya separuh. Separuh gak iso ya sepetelom. Ning yo juga gak asa pan. Nah, sementing awak dhewe wis rombong so hati-hati ya wis. Niti-niti ya sudah. Kang guna wae dhewe kekuatane sepiro. Ini panjen Gusti Allah maringi kekuatan sing linuwe. Iku ora iso. Tekan tingkatan sing dhuwur. Allahumma. Nah, tak atur ki menah iki perlu sing sangat perlu bahwa agama ngilmu agama iku utamani tujuan utama, arah utama ni ning awake dhewe. Ora ning wong liya. Dadi aja ngati yen ngaji agama, ngerti agama mung tentae malah arep nyalahke wong liya. Uga awake dhewe iki wis bener sesuai karo tuntutan agama. Insyaallah itu pitulung Allahumma. Dini umpamanya awak dhewe terhadap wong liya iku enek ae. Misal kita melihat sesuatu yang menyimpang, ya kita harus ingatkan itu, tidak boleh kita diam. Mergo. Bagaimana dari Reman? Paling bagian lah. Man ro'a minggu mungkaran di antara kalian ini ne ono kemungkaran terjadi fal yukajirhu
harus berani berusaha untuk merubah kemungkaran itu. Dengan apa? Biati. Nek juga kekuasaan, kekuatan, kekuasaan dengan kekuasaan. Wailah, kekuasaan gak boleh, gak duit. Bilisani, dituturi, dikandani, dilekni. Ngandani gak wani. Ya fabi korbi, didunga hati. Uga-uga dadi wong sing bener. Zaman saiki ku dengan alasan mengkritik, dengan alasan mengingatkan, dengan alasan apa ya, demokrasi. Terus wong dengan seenaknya, dengan kata-kata yang ketika misal kata-kata itu diarahkan ke dia sendiri itu juga serik. Dia coba untuk mengarahkan kata-kata yang menyakitkan hati itu kepada orang lain. Walaupun kepada orang yang dianggap salah, ya gak ditompo, Pak. Contohnya, enek wong salah, arep ning Surabaya dhek kemana mlaku ning kula. Lek mung ngene iki ngene. Kowe apa picek? Ngene iki ya ora ditompo, Pak. Dadi ngene iki ono aturane, Pak. Ya kok jenenge dengan alasan saya kan mengingatkan, saya akan mengkritik. Ya wong iku nek misale kowe aweh wong kuwi mbok ukur nek kowe diwai kuwi gelem ora. Wis contohne aku aweh kowe 2000. Nek kowe diwai 2000 gelem ora. Nah, seneng mbok. Nek kowe tak omongi aku ngomong mbek awakmu ngono, iku dugur sik nek aku sing diomongi dhek ngomong sing ngomong kuwi dhek ndek aku nampa ora. Iku kudu duwe petung ora kok anggere jeblak sak karepe dhewe. Wis masalahe gak rampung, sing dilekke malah ra nrimo. Tur ora ana gunane, Pak. Mung gawe geger negara, Pak. Tak kandhani ya. Biyen Kanjeng Nabi tau perang. Artinya geger tau memperang. Tapi beda. Kanjeng Nabi perang itu artinya apa? Mencari kedamaian. Mboyo ora wong saiki nek menang kok pengen dadi wong nek perang pengen dadi wong menang. Ngono. Kanjeng Nabi ora. Ketika lawan perangi, ketika musuh ini sudah menyatakan talo ya sudah damai. Mula nalikane Mekah sudah dikuasai oleh Kanjeng Nabi, semua diampuni kesalahan yang sudah dilakukan itu, dan terjadilah kedamaian itu. Jadi beda kalau perangi wong saiki, Pak. Ngejar itu ngetok. Dia nyaman ketidakdamaian itu. Dia nyaman dengan keramaian itu. Dia nyaman dengan keseruan itu. Dia nyaman dengan keributan itu. Islam tidak seperti itu. Ketika Islam menghadapi peperangan, bukan mencari musuh, tapi ingin menciptakan teman, menciptakan kedamaian. Mono kan? Nek awak dhewe ora tekan kono, kuwi iku perange mung siji tok, paling kuwi bojomu. Geger urusan brambang. Muga-muga diparingi ayem mae. Nek ana rezeki ra ketang titik iku disyukuri alhamdulillah. وَلَئِنْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ إِنَّ لَأَزِيدَنَّكُمْ Kusti Allah wis janji nek kowe gelem ngetok ke matur nuwun syukur tak tambahi kaya ireng ewu matur nuwun tambahi. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ nek ora ngetok diwayu ora matur nuwun
be orang rasa nak tibai. Inna adabi la syadidi. Risau rasa sakit. Kabeh kenikmatan, kabeh kemuliaan, kabeh kemenangan, itu adalah berkah belas kasih Allah. Mulanya bismillahirrahmanirrahim. Mulanya aku dewe gak cocok nek orang ana wong sing bangga-banggake seseorang. Misalke biyen kita menghargai pahlawan Pak Dirman, kita hargai itu. Pangeran Diponegoro, kita hargai itu. Pak Karno, oke. Tapi jangan bilang begini, nek orang apa karena urung merdeka, itu bohong besar itu. Nek orang apa karena ya no liane pak, wong iku sing gawe merdeka itu Gusti Allah hakikat tidak wong. Ya wong. Kayak misalnya orang yang wong-wong sing duwe PT, ngerja ke pekerja, ngundang dari gedung. Itu. Memenik gue belok dan dari pembangunan Masjid Agung Semarang akhirnya berhasil tau jadi tau, terus gue begini nek gak ada aku gak jadi gak iso panek ke gak ada no liane gue bisa no program jadi aja mentang-mentang lah ya. Nek ora no aku ojo no aku gak ada dapurmu ya no liane pak. Tetapi kita hargai semua yang sudah berjasa. Mungkin dokan jalan. Tapi kebanggaan itu tidak ada kecuali Gusti Allah. Alhamdulillah. Ingin lemak lane. Assalamualaikum.